wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, jadi aku hari ini mau masak biasa ya. Di dapur mau masak. Mau nyobain sayur asin yang bungkusan ini karena dari desa ya, buat para lansia. Terus dan aku mau cobain ini rice paper ya. Masak ini ngikuti resepnya Diana Vlog. Nah, gimana cara masaknya, gimana keseruannya, ikut video aku ya. Nah, di sini aku punya rice paper ya teman-teman, dan telur satu. Nah, kemudian di sini aku mau masak punya nenekku dulu ya. Ini aku mau goreng sayap ayam dimasak sama sayur asin yang bungkusan tadi. Nah, sebenarnya sebagian orang Hong Kong itu masaknya pakai daging babi ya, tapi nenekku nggak mau beli daging babi. Ya udah deh, aku disuruh masak sama sayap ayam nih. Jadi pertama kalinya nih sayur asin yang beginian nih dimasak sama sayur asin bungkusan nih guys. Nah, ini aku masukkan 2 bungkus ya, takutnya kurang gitu. Yang saya rasa ini sayur asinnya lumayan enak ya bungkusan ini. Nah, ini aku tumis aja, kemudian aku kasih air sedikit ya teman-teman buat ngungkep nanti sama sayap ayamnya. Nah, kemudian ini sayap ayamnya yang udah goreng tadi aku masukkan. Setelah itu aku ungkep nih teman-teman ya. Aku ungkep sebentar biar sedikit meresap. Nah, setelah itu aku mau lanjutin bikin cemilan dari rice paper ini teman-teman. Ini aku basahi dulu ya rice papernya. Kemudian di sini aku gulung ya, karena ini gulungnya harus lebih cepat ya sebenarnya. Jadi biar nggak lengket seperti ini guys. Dan jadi setelah kita gulung seperti ini, nah, pelan-pelan. Nah, setelah itu ini aku potong nih teman-teman ya. Potong ya selera, sesuai selera kalian ya, bisa potong jadi 6 atau jadi 8. Nah, sesuka kalian ya. Setelah itu aku punya sunduk sate teman-teman. Nih, aku sundukin pakai sunduk sate ya. Nah, biar kayak abang-abang cilor. Nah, lakukan sampai selesai atau semau kalian ya. Kalian mau bikin banyak atau seberapa ya. Nah, di sini aku sunduki gini guys. Nah, lanjut lagi seperti ini, dipotong-potong terus disunduki. Nah, dan akhirnya ini udah selesai nih teman-teman aku bikinnya. Terus kemudian ini telurnya aku kocok ya. Setelah itu aku kasih garam sedikit. Kalian kalau suka boleh tambahkan masako, terus dikocok ya. Setelah itu masukkan ini cilornya di sini ya, rice papernya ke telur. Nah, setelah tercampur, dikasih telur seperti ini, kita goreng nih teman-teman. Nah, kemudian ini kita panaskan wajannya ya, kita goreng nih teman-teman. Ini sebenarnya aku gorengnya pelan-pelan nih guys, soalnya nenek itu di luar, takutnya nanti dia menginterogasi aku ya. Soalnya dia lagi makan, masakan dia itu udah selesai, udah matang. Ini aku baru bikin cemilan gitu. Nah, digoreng sampai matang ya teman-teman.
Nah, ini akhirnya udah selesai ya teman-teman. Kemudian aku siram sama saus sambal. Nah, saus sambal ini tadi tuh dari sambal bawang aku tumis, kemudian aku tambahin saus, guys. Jadi enak banget ini sambalnya, sumpah. Terus ya udah deh, tinggal makan deh. Duh, aku tuh udah ngiler ini rasanya. Mari kita coba rasanya gimana. Pertama kali saya berusaha naik rotok mono, ih copot terus, lalu copot naik sebenarnya naik ini terlalu baik cilok. Auto lemu. Guys, gurunya tepangan. Gurunya tepangan. Gurunya tepangan. Gurunya tepangan.